Tukang Cat Cilik. Penulis Cheryl Rao. Ilustrator Tan Vibat. Pembaca Didian. Ini adalah waktu liburan. Vena dan Vinay sedang berada di kebun. Ada banyak kaleng cat tersebar di mana-mana. Ada cat putih, merah, hijau, biru, dan kuning. Para tukang cat sedang sibuk. Yang satu sedang berdiri di tangga. Yang lainnya sedang duduk di ayunan yang tergantung di atap. Bolehkah kami membantu? Tanya Vena dan Vinay. Seorang tukang cat memberi mereka masing-masing sebuah kuas. Kamu cat sisi dalam gerbang, katanya pada Vena. Kamu cat sisi luar gerbang, katanya pada Vinay. Mereka mengambil dua kaleng cat dan mulai bekerja. Vena mengecat salah satu sisi gerbang. Vinay mengecat sisi sebaliknya. Catnya berceceran di tanah. Catnya terpercik di dinding. Catnya terpercik di tubuh mereka. Akhirnya selesai juga. Mereka membersihkan ceceran cat di tanah. Mereka membersihkan percikan cat yang ada di dinding. Mereka menyeka percikan cat di tubuh mereka. Aku suka gerbang merahku, kata Vena. Aku suka gerbang hijauku, kata Vinay. Oh, kalian telah membuat gerbang dua warna, seru seorang tukang cat. Biarkan saja seperti itu, kata ibu. Nah, demikian cerita para tukang cat cilik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di lain kesempatan ya.